Nih, sahabatku, terlihat ada madunya ini. Assalamualaikum sahabatku. Di sini saya akan melakukan pengecekan kotak budidaya pasca 1 bulan dipindahkan. Kita simak apakah besar atau menyusut koloni lebahnya ini. Kita melakukan pengecekan sahabatku. Pastinya kita membuat asap terlebih dahulu sahabatku. Pasca sebulan kita pindahkan, saya ingin mengecek kotak budidaya ini seperti apakah bentuk koloni lebahnya. Wih, jatuh sahabatku sisiran sarangnya. Ini sahabatku. Terjatuh sisiran sarangnya. Jadi kita ikatkan sahabatku sisiran sarangnya ini. Sebelumnya pada koloni lebah ini tidak ada sisiran sarangnya sahabatku. Ini terlihat telah membuat sisiran sarang. Kita kembalikan sahabatku. Kita ikatkan kembali ke framenya karena tadi terjatuh. Kita pasangkan tali rafia. Ini sengaja saya balikkan agar koloni lebahnya ini segera berkembang biak. Saya ikatkan, kemudian kita pasangkan sahabatku. Kita tempatkan kembali ke kotak budidayanya. Terlihat sarang-sarang yang lain. Oke. Sebelumnya koloninya ini sangat besar sahabatku. Ini terlihat menyusut berarti koloninya ini. Pecah koloni sahabatku. Nih. Nih. Sahabatku, terlihat ada madunya ini. Ikan betina ada madunya sahabatku. Bisa kita ambil sahabatku madunya ini. Oke, kita ambil ya madunya. Sahabatku, sisiran sarang madunya kita ambil, kita ikatkan kembali sahabatku. Kita kembali ikatkan. Setelah kita ikatkan seperti ini, kita pasangkan kembali sahabatku sisiran sarangnya ini ke kotak budidaya. Jadi kita hanya mengambil satu buah sisiran sarang sahabatku. Demikian sahabatku pengecekan kotak budidaya pasca 1 bulan kita pindahkan, di mana sebelumnya pada kotak budidaya ini tidak ada sisiran sarang sama sekali. Sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.